Kanada, di Toronto tepatnya, terus dihadiri sama kerabat keluarga terdekat dari Ethan, orang tuanya, terus juga om aku sebagai perwakilan. Mm-hmm. Ya, jadi dia nyetir jauh-jauh dari Quebec ke Toronto 7 jam. Untuk menghadiri pernikahan kami karena mama aku sama anak-anakku nggak bisa datang. Kebetulan anak udah keburu sekolah kan. Terus juga mama aku berhalangan, jadi aku yang wakili. Sekarang aku udah stay di Jakarta. Ya. Kita kerja di sini. Iya, Ethan udah kerja di sini, aku jadi stay di sini, bisa kerja lagi, bisa spend time sama anak-anak gitu. LDR itu menyebalkan ya menurut aku ya. Jadi ya lama juga sih 6 tahun ya, tapi kita tapi gini, LDR-nya mungkin lebih mudah di kita ya. Karena kalau aku kan kerjanya paling misalnya syuting web series 2 bulan gitu. Habis itu aku libur sebulan, aku bisa kunjungin dia. Kalau aku kerja selama 4 bulan atau 6 bulan, dia kan liburnya juga banyak. Jadi dia yang datang kunjungin aku gitu. Seperti itu sih. Tapi yang paling berat itu waktu COVID. Soalnya border ditutup satu tahun lebih ya? Setengah kita nggak ketemu, jadi itu yang paling berat sih. Nah, semenjak saat itu kita memutuskan untuk ya jangan berpisah lagi. Faktor apa ya, kenapa kita memutuskan nikah di Kanada? Ya mungkin soalnya lebih gampang. Lebih gampang prosesnya, terus juga orang tuanya Ethan kan udah tua juga. Jadi kalau mereka semua harus terbang ke sini kan 24 jam di perjalanan, kasihan ya gitu. Dan sebenarnya Dewi punya keluarga di Kanada juga. Biar gampang. Lagian di Indonesia kan I can always make something gitu. Kita bikin resepsi lagi nanti untuk keluargaku, anak-anakku dan teman-teman terdekat. Ya kita juga undang keluarga yang di Kanada. Mudah-mudahan bisa datang ya. Rencananya di Bali kenapa? Aku suka Bali. Iya, saya dulu tinggal di sana 8 tahun. Iya, Ethan juga tinggal di Bali 8 tahun. Kita ketemu di Bali, terus juga... Iya, itu tempat dulu. Iya, it's a lucky place cenah dia, kata dia. Karena kita berdua kemudian saya harus dapat kerja di sini. Iya, memutuskan kerja di sini emang karena permintaan aku. Dan juga kan anak-anak aku masih kecil ya. Jadi aku masih mau bikin kenangan-kenangan, lot of memories gitu. Dan aku nggak mau tinggal-tinggal lah gitu kan. Walaupun tapi, ya pasti saya sih dia tinggal di Indonesia udah 10 tahun sebelum ketemu aku juga. Jadi memang Indonesia selalu jadi rumahnya dia. Mungkin tahun depan mungkin sebelum kita pulang kampung lagi ke Kanada, summer mungkin ya. Juni mungkin, atau mungkin sebelum 2 bulan, I don't know. Pas dia libur aja sih, pas dia libur. Pas aku juga libur, tapi nanti kita belum. Iya, pokoknya belum, tahun depan. Kita belum plan tanggalnya gitu. Mereka sih seneng ya, they're happy for us. Terus kita juga soalnya udah kayak keluarga, udah sering liburan bareng, udah jalan-jalan sering, jadi mereka sih turut berbahagia dengan pernikahan ini. Kan aku dari pertama pacaran udah terbuka ya. Jadi karena aku pikir oh kayaknya serius, ya aku udah mulai tuh kenalin sama anak-anak, sama Marcel, ya kan. Nah jadi mereka terbiasa dulu dengan kehadiran kita. Terus sebenarnya lama tapi we often. Iya, jadi setiap Ethan datang ke sini pasti ketemu anak-anak aku. Tiap Ethan liburan pasti ketemu, pasti kita makan bareng. Terus atau enggak juga kita liburan bareng sama anak-anak. Yeah. Ya, jadi memang mungkin kenalan sama anak-anaknya bisa 5 tahunan kali ya. Setahun pertama kayaknya aku belum kenalin ya. Or aku udah kenalin ya. Pertama kali kan? Iya, I think 5 tahunan deh dekat sama anak. Jadi satu keluarga, jadi prosesnya kita masih mikirin kita mau punya anak lagi apa enggak. Tapi ya sekarang sih aku belum kepikiran ya. Sering diskusi kita mau punya anak lagi apa enggak. Kalau sekarang sih belum, aku masih senang kerja dan liburan sama dia, pergi kemana-mana berdua gitu. Ethan itu romantis, terus sabar, terus baik, terus lucu, terus
ngeselin, terus ya gitu sih, udah gitu aja. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.